Beralih kepada isu kemelut penduduk Taman Manggis di Joshna Pulau Pinang yang berakhir dengan penawaran rumah kos rendah. Hari ini mereka boleh menarik nafas lega. Rundingan hampir 5 jam yang diadakan penduduk dengan pengerusi jawatankuasa perumahan, perancangan bandar dan desa Jagdeep Singh Deo yang menawarkan rumah kos rendah dan mampu milik kepada penyewa terbabit. Keputusan itu sekaligus memberikan keselesaan kepada penyewa yang dibenarkan pulang ke rumah masing-masing hari ini dan tawaran itu akan diperincikan dalam masa terdekat. Terima kasih juga kepada kerajaan negeri yang membantu saya cara macam ni sebab saya memang keadaan, memang dia faham keadaan saya nak ramai dan dia bagi rumah untuk sewa beli. Syukur sebab kerajaan negeri telah ambil satu inisiatif yang begitu baik untuk penduduk-penduduk yang diusir dari flat PPR. Terima kasih banyak-banyak pada kerajaan negeri, YB Jagdi, Puan Aino dan all my our friends yang together with us lah. Saya banyak-banyak terima kasih sampai 13 tahun mereka bagi aku setuju duduk dalam rumah PPR. Saya suka terima kasihlah. Apa nak saya nak kata pun tak tahu syukur lah. Alhamdulillah. Rabu lalu, 22 penyewa diarah keluar dari projek perumahan rakyat PPR Taman Manggis selepas hilang kelayakan atas beberapa faktor dan kerajaan negeri hari ini menunjukkan keprihatinan dalam membantu golongan tersebut. Antara lain, penyewa ditawarkan rumah kos rendah di Lebuh Mccallum dan di beberapa kediaman kos rendah lain di Pulau Pinang.